Harapan ini karena partai terbuka, siapapun yang mau masuk Golkar, alhamdulillah kita terima secara terbuka, ya, dengan catatan niat yang sama untuk membesarkan partai Golkar, niat yang sama untuk memperkuat posisi Golkar sebagai partai utama di Republik ini dalam rangka menentukan arah pembangunan ke depan untuk Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045.